Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Farm. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Amin. Pada video kami kali ini akan memberitahu tentang tutorial cara menanam sawo yang sudah dicangkok ke dalam polybag. Ini adalah lanjutan video kemarin yang dari video cangkok itu motong turun cangkok pohon sawo kemarin. Ini lanjutannya. Nah, ini sudah boleh bercabang-cabang. Nanti kita pendekkan lagi. Rencananya sih mau dibuat bonsai nanti. Jadi buat yang besar nanti. Nanti rencana mau dibuat bonsai kan lebih kecil. Enak lihatnya itu lebih pendek lagi. Bisa rimbun. Oke, nanti bisa lanjut ke selanjutnya lagi. Nah, step yang pertama kita bersihkan dulu ininya plastiknya yang nempel di bekas cangkokannya itu. Hati-hati jangan sampai rontok semua. Usahakan talinya itu terlepas semua, nanti kalau nggak terlepas malah bisa mengganggu pertumbuhan si batang itu sendiri. Karena bisa dilihat itu kita menggunakan media kokopit seperti biasa sih. Itu tutorialnya juga bisa dicek di channel kami, sudah tersedia semua jadi cara membuat kokopit ataupun cara cangkok biasa. Oke. Ada bersih seperti ini. Bisa lanjut ke step selanjutnya. Ini kan pasir dulu. Oke, step selanjutnya pertama kita siapkan dulu polybagnya. Ini medianya seperti biasa. Medianya kita menggunakan sekam pasir sedikit. Pasirnya sedikit aja, nggak sebanyak. Terus tanah, terus kotoran ayam. Jadi kita menggunakan yang alami. Jadi yang untuk pertama kali usahakan jangan menggunakan pupuk kimia itu, jangan dulu. Oke, langsung kita letakkan seperti ini. Untuk pertama-tama sih bagusnya emang ditaruhkan ke pot yang polybag kecil itu, polybag kecil lah, terserah lah. Penting kecil dulu, nanti intinya ketika sudah mulai hidup si cangkokan itu nanti bisa dipindahkan ke pot atau polybag yang lebih besar, besar lagi. Yang di pertumbuhannya itu jadi lebih bagus ya, walaupun agak ribet tapi kan emang kayak gitu biasanya bagusnya tuh. Jangan lupa pada saat memasukkan tanah ditekan-tekan ke dalam biar nggak goyang si batangnya itu. Masukkan seperti itu. Ini kan enggak goyang batangnya. Sedikit pendek batang sama ini kan pendek bisa. Jadi bagus lah itu. Jadi rimbun. Bisa dibilang ini masih pendek. Nanti rencana juga mau dipendekkan lagi biar tambah pendek, terus nanti kan rimbun gitu, bagus kelihatan bonsainya. Itu rencana nanti. Nanti ya insya Allah akan kami buatkan videonya lagi. Oke, terima kasih telah menyaksikan video kami kali ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa coret-coret pada kolom komentar ataupun kirim email ke emailnya, nanti akan kami sertakan pada kolom keterangan video. Terima kasih untuk sekali lagi telah menyaksikan sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.